الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan Forkopimda Kabupaten Cianjur dan juga masyarakat di alun-alun Cianjur pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 atau pada tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah. Jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Cianjur ini melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Adha dengan sangat khidmat, mulai dari pembacaan takbir, tasbih, dan juga bacaan lainnya sampai kepada khutbah. Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya mengajak agar para jemaah bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk. Pelaksanaan sholat Idul Adha diharapkan dapat lebih merajut persatuan dan menebar keberkahan menuju Cianjur lebih maju dan agamis. Dan hari dari Cianjur yang ke-342 tentu saja ada banyak pesan relevan yang patut kita renungkan bersama, sehingga cita-cita besar kita untuk membangun Cianjur yang lebih maju dan agamis bisa terwujud dengan segera. Namun semua harapan dan cita-cita besar itu tak bisa hanya menunggu waktu berpangkut tangan tanpa dia dan sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita harus bergerak maju, ikut arus kebaikan menuju kemuliaan sejati. Untuk itulah dibutuhkan kebersamaan. Adapun yang bertindak sebagai khotib, yakni Wakil Ketua MUI Cianjur, Ustadz Ahmad Yani, sementara yang menjadi imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah ini adalah Kiai Haji Aceng Isman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.